dan komandan defile adalah Kolonel Marinir Ahmad Fajar yang sehari-harinya menjabat sebagai komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir. Menyusul di belakang kompi bendera perang Korps Marinir adalah satu kompi pasukan khusus dari Detasemen Jawa Mantara, Batalion Intai Amfibi Marinir, dan Regu Pandu Tempur Brigade Infanteri Korps Marinir di bawah pimpinan Letnan 1 Marinir Robertus Pangga. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama adalah Brigade 1 Upacara di bawah pimpinan Letnan Kolonel Marinir M. Nurrahman yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Batalion Kompleks 1 Marinir. Brigade 1 Upacara adalah gabungan dari 3 Batalion Upacara, yaitu Batalion 1 Upacara dari Brigade Infanteri Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Muhammad Irfan Hilmi. Dari sorot mata yang tajam mencerminkan bahwa prajurit Korps Marinir adalah prajurit yang bermental baja dalam melaksanakan tugas di medan perang. Menyusul kemudian Batalion 2 Upacara dari Resimen Kavaleri dan Artileri Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Mahfud Dwi Hafinanto. Maju terus pantang mundur, mati sudah ukur, itulah yang ada dalam hati prajurit-prajurit Korps Marinir untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Batalion 3 Upacara dari Resimen Bantuan Tempur Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Samsul Bahri. Dengan gerak langkah yang pasti dan mantap, prajurit-prajurit Korps Marinir menyatukan tekad untuk menjaga keutuhan bumi pertiwi. Angkatan Laut yang kami cintai dan kami banggakan. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama adalah Brigade 2 Upacara di bawah pimpinan Letnan Kolonel Marinir Didi Iwan yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Batalion Marhanlan Tanjung Pinang. Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 Batalion Upacara, yaitu Batalion 4 Upacara dari Brigade Infanteri Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Muhammad Asyad. Resimen Kavaleri dan Artileri Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Rizal Iwan. Berkibarlah di langit biru Paji Pusaka Nanjaya dengan jiwa yang satria yang menjadi pedoman prajurit Korps Marinir. Mendarat pasti menang. Selanjutnya, Batalion 6 Upacara dari Resimen Bantuan Tempur Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Adi Sucipto. Gagah gerak langkahnya mencerminkan besar jiwanya. Siap sedia menjaga kejayaan negara di lautan dan di darat. Selalu tetap jaya Marinir Angkatan Laut. Kebanggaan negara Republik Indonesia Jaya. Thank you.
bersama dan memberikan penghormatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut adalah Brigade 3 Upacara di bawah pimpinan Letnan Kolonel Marinir Budi Santosa yang sehariannya menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 9 Marinir. Brigade 3 Upacara adalah gabungan dari 3 Batalion Upacara, yaitu Batalion 7 Upacara dari Pangkalan Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Ari Eko Daryanto. Kami prajurit-prajurit Korps Marinir, prajurit pendarat yang jaya, gagah perkasa bermental baja, siap membela Nusa Bangsa. Menyusul kemudian Batalion 8 Upacara dari Komando Latih Tempur Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Supriyadi. Mengabdi tanpa pamrih, jiwa dan raga kami baktikan demi Ibu Pertiwi. Semangat merah putih yang berkobar di dalam dada kami tak akan pernah padam. Adalah Batalion 9 Upacara dari Rumah Sakit Marinir di bawah pimpinan Mayor Marinir Jumarlan. Mengakhiri defile pasukan upacara dan memberikan penghormatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut adalah satu kopi aparatur sipil negara di bawah pimpinan Penata Muda 3 Guntur, Korps Marinir, tempat lahir kesatria, pelopor prajurit Sabta Marga, berkepribadian Pancasila, berjiwa komando, Marinir untuk Indonesia. Kami memang tidak besar, tapi kami mematikan